Kampiun Liga Spanyol 2022-2023, Xavi Hernandez ini bukan gelar Xavi, ini Barcelona. Barcelona mengakhiri 3 musim puasa gelar Liga Spanyol setelah menjadi juara musim 2022-2023. Pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, menyebut pemainnya telah melakukan hal luar biasa selama 10 bulan untuk menjadi kampiun. Blaugrana memastikan gelar juara Liga Spanyol 2022-2023 usai mengalahkan Espanyol 4-2 dalam derby Barceloni di Stadium RCDI, Cornellà de Llobregat, Senin 15 Mei 2023 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol-gol Barcelona dikemas oleh Robert Lewandowski yang mencetak brace atau 2 gol pada menit 11 dan menit 40. Sedangkan 2 gol lainnya disumbang oleh Alejandro Balde menit 20 dan Jules Koundé menit 53. Gol balasan Espanyol dicetak oleh Xavi Paudo pada 73 dan Joselu pada 90+2. Kemenangan ini membuat Barcelona genap mengumpulkan 85 poin di klasemen sementara, unggul 14 angka atas Real Madrid. Los Blancos, julukan Real Madrid, tidak bisa mengejar poin Barca dalam 4 pertandingan tersisa. Ini merupakan gelar ke-27 Barcelona sekaligus mengakhiri puasa gelar selama 3 musim sejak 2018-2019. Xavi senang dengan perjuangan para pemainnya yang sempat diragukan di awal musim. Menurut Xavi, gelar Liga Spanyol sangat penting untuk stabilitas mental tim. Ini bukan gelar Xavi, ini gelar Liga Barca. Barca yang tumbuh dan berkembang. Saya senang pada para pemain, staf dan dewan klub. Saya merasa sangat bangga melatih para pemain ini, ujar Xavi dilansir dari laman resmi klub, Senin 15 Mei 2023. Luar biasa, pekerjaan ini dilakukan dengan baik. Ini dimulai pada bulan Juli. Sudah 10 bulan bekerja dan saya pikir kami telah melakukan pekerjaan yang luar biasa. Untuk stabilitas proyek ini penting. Liga menunjukkan bahwa segala sesuatunya dilakukan dengan baik, sambungnya. Gelar Barcelona ke-27 dalam sejarah klub atau yang pertama bersama pelatih Xavi Hernandez diraih di pertandingan bertajuk Derby Barcelona. Xavi mengungkapkan gelar juara bertambah sempurna dengan kemenangan di Stadium RCDI. Kemenangan Liga luar biasa, dalam derby yang sangat luar biasa. Ini skenario yang ideal. Kami telah membicarakannya dan saya pikir permainan ini adalah ringkasan dari pekerjaan hebat yang telah kami lakukan musim ini. Pukasnya. Espanyol versus Barcelona, menang 4-2, Blaugrana kunci gelar La Liga. Barcelona membungkam Espanyol 4-2 di pekan ke-34 Liga Spanyol. Kemenangan memastikan Blaugrana mengunci gelar Liga Spanyol musim ini. Bertanding di RCDI Stadium Barcelona, Senin 15 Mei 2023 dini hari, waktu Indonesia Barat. Barcelona butuh kemenangan untuk mengunci titel juara. Misi itu sukses dijalankan. Melawan Espanyol, Barcelona unggul sejak menit ke-11. Robert Lewandowski membuka keunggulan tim tamu. Gol kedua kemudian bisa dicetak oleh Alejandro Balde di menit ke-20. Lewandowski kemudian menambah gol pada menit ke-40. Barcelona menutup babak pertama dengan memimpin 3 gol atas Espanyol. Di babak kedua, Barcelona menambah 1 gol lewat Jules Koundé. Sementara Espanyol sempat memperkecil kedudukan lewat gol Javier Puado dan Joselu. Tambahan 3 angka membuat Barcelona mengoleksi 85 poin dari 34 laga. Mereka unggul 14 poin di puncak klasemen Liga Spanyol dari Real Madrid. Dengan menyisakan 4 laga tersisa, raihan poinnya tak akan bisa dikejar oleh Los Blancos. Sementara Espanyol tak beranjak di zona merah, yakni peringkat 19 dengan 31 poin.